Guys, kembali lagi dengan aku Nisa. Hari ini aku akan ngebahas bagaimana cara mendapatkan uang dari internet dengan memainkan game pertanian. Tapi disclaimer dulu, di sini kalian harus deposit. Jadi penghasilan gede ini itu tergantung deposit yang Anda kasih. Jadi ya, semakin banyak tanah, lahan, peternakan, dan juga lain-lain, semakin banyak juga penghasilan gitu guys. Dan gue mau tegasin lagi di sini, itu saya nggak mempromosikan tentang judinya ya, saya tidak mentegaskan mempromosikan judinya, tapi saya ingin mempromosikan tentang penghasilan yang saya dapat dari main game pertaniannya. Karena kalau menurut saya pribadi, buat kalian juga jangan main judi karena akan rugi. Jadi saya lebih memilih ke gamenya, karena teman saya itu ada yang memberikan informasi game ini tuh cuan dan balik modalnya itu 1-2 bulanan gitu tanpa main judi. Dan kalau main judi itu bisa ya 3-4 bulanan, rugi banget gitu guys. Rugi guys, dibilangin jangan. Nah, di sini saya sukses semua. Terakhir itu tanggal 27 bulan September jam 8. Ini saya withdraw seperti itu. Lalu ini gamenya guys, gamenya seperti ini. Tapi tampilan awal itu kalian masukkan yang namanya registrasi lah, ada tulisan registrasi. Kalau kalian belum punya akun, registrasi. Setelah registrasi kalian harus email aktif, password dan lain-lain. Terus kalian deposit sebesar minimal itu 50.000 untuk bisa nge-withdraw. Dan 50.000 ini tuh kalian bisa dapat berapa sih lahannya gitu kan. Kita hitung 50.000 dibagi 4.000 karena lahannya itu seharga 4.000. Berarti kalian dapat 12 petak. 12 petak ini jadi kan 120 perak dikurangi 80 bibit. Jadi kan 840 dikali 12 sama dengan 480 dikali 2, karena kan setiap 10 jam sekali ya, dan satu harinya itu kita bisa ngambil panenan itu sebesar 2 kali untuk satu hari. Berarti penghasilan sehari kita dapat 960 perak. Ini mah untuk modal 50.000 ya. Dikali 30 hari sama dengan 28.800 untuk satu hari. Kalau kalian fokus ke in game-nya. Kecuali kalau kalian itu ya beda cerita ya guys, kadang ya rugi gitu. Janganlah, jangan guys, jangan. Jangan. Nah, berarti kan kalau mau cuan berarti 60 hari lah ya. Nah, 2 bulanan tuh kalian udah balik modal. Tapi kalau misalnya kalian pengen tanahnya lebih banyak lagi, silahkan. Jadi setiap 4.000 itu kalian bisa bisa kalian belikan tanah gitu, guys. Dan ketika uang kita misalnya kurang, itu kadang ada, saya nggak tahu ya, ada program atau apa gitu, klaiman kita tuh saldo kita tidak diberikan 1.000 rupiah gitu guys, 1.000 rupiah. Jadi ya udahlah, untung lah ya. Nah, ini untuk 2 bulan kita dapat 57.600 ya, 2 bulan memainkan si game ini ya. Kalian fokus aja ke game ini. Nah, gamenya ini itu namanya Happy Peasant. Nah, apa perbedaan dari pertanian yang go-go-go itu
apa Harvest Go ya, kalau nggak salah Harvest Go. Kalau ini kita kalau withdraw itu langsung ke sini guys, ke bagian langsung itu guys. Jadi misalnya saldo kita 2840, misalnya kalau saldo kita 100.000 gitu kan. Nah ini tuh bakalan masuk ke Dana. Tapi kalau Happy Go Harvest Go itu kita harus ke website ketiga. Jadi kalau misalnya pihak itu tidak bisa menjual atau tidak bisa membeli koin yang kita punya, itu ya udah kita nggak dapet duit apa-apa. Atau kalian bisa jual, atau Happy Go ya menurut saya pribadi, ke jual lagi ke perorangan. Itu menurut saya pribadi agak ribet ya, sama ya susah untuk baliknya gitu. Makanya saya nggak memberikan tutorial yang bagian Happy Go. Nah, kenapa saya mentutorialkan ini di game ini, karena penggunanya itu di sini tuh banyak guys. Jadi berarti semakin banyak pemain dan semakin banyak orang penggemar di sini, berarti project ini bisa makin panjang menurut saya pribadi ya. Jadi kalian kalau mau main itu dari awal aja, mau main di game NFT atau lain sebagainya, proyekan penghasil uang, website kripto dan lain sebagainya, itu ya kalian harus masuk di awal-awal, karena kalau udah di tengah-tengah biasanya akan menjadi scam. Tapi saya nggak tahu ya, saya juga baru terjun ke game seperti ini guys. Nah, cara mainnya itu tinggal kalian go aja, dan di sini tuh ada sing in ini loh, jadi kita dapat koin selama 7 hari. Sama ini saya nggak tahu ini buat apa ya, tapi ya udahlah aku klaim aja guys. Itu juga nggak tahu ini buat apa, lagian saya nggak pakai juga guys. Aku di sini pure ya, deposit 50.000 guys. Saya penasaran gitu, 50.000 apakah benar gitu kan bisa dapet cuannya selama 2 bulan. Ini tuh saya udah membeli beberapa petak ya, kan 12 petak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti aku baru beli 1, 2, 3, 4, 4 petak guys. 4 petak tuh berarti 16.000 ya. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, iya 16.000 guys. 16.000 saya dapat hasil, tapi saya beli lagi tanah di sini ya, terus aja sampai ngejajar mau kebuka supaya lebih cepat dan juga apa ya, bisa ya ngasilin uangnya lumayan lah ya. Nah gitu guys. Dan ketika dan akun pertama saya itu baru setengahnya sih balik modalnya guys. Nah jadi daripada saya ngebuat akun kedua dengan modal yang gede, dua-duanya itu sangat beresiko menurut saya pribadi ya. Jadi ya udah satu aja utamakan ini untuk cadangan. Nah gitu. Terus di sini juga selain berkebun, kita juga bisa membuat kayak peternakan sama bikin yang namanya ini nih, lahan apel guys. Lahan apel. Itu lahan apel itu harganya sebesar 500.000. 24 jam itu dapat 4 apel, dan koinnya itu 12.000 per hari. 12.000 per hari. 12.000 per hari dikali 30, 360. Kalau 40 hari 50 hari.
ya kurang lebih lah 50 harian guys, atau rata-rata balik modalnya lah sekitar 2 bulanan gitu kan, 2 bulanan. Tapi ini bisa permanen kalau si projectnya itu bisa manjang. Nah terus ini juga guys, kita bisa ngingu babi. Kalau babi ini modalnya 800.000 ya, koin yang didapat 15.000 per hari, 15.000 per hari, 800.000 dikali dibagi 15.000 guys, 53 harian baru balik modal. Aduh parah, 54 ya, 2 bulanan lah ya. Ini juga chicken juga sama ya, kayak pohon itu. Terus ini juga sama kayak babi ya, kalau kita ngejual itu setengahnya ya, rugi banget ya. Terus kalau bagian gold ini menurut saya pribadi ya, kalau bagian ini sih dapatnya dikit guys. Kalau modal 100.000 itu kita cuma dapat keuntungan sebesar 480 perak, dan itu pun saya hitung-hitung ya, kurang lebih 500 perakan selama 56 hari. Oh, rugi. Terus kalau misalnya udah selesai itu, kita harus membeli lagi terus-terusan. Setelah 56 hari itu habis, kita beli lagi, gitu lagi, gitu lagi, gitu lagi, dan seterusnya. Nah, gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi sih lebih untung upgrade tanah atau enggak bikin kayak peternakan kayak gini guys, atau tanah bikin pohon lah gitu ya. Itu tuh terserah kalian sih, tapi kalau saya pribadi bakalan fokus dulu ke tanah ini sih, karena mau ngebuka semua. Setelah itu ya udahlah, balik modalnya nggak tahu kapan gitu. 2 bulan berarti saya sudah ngumpulin uang sebesar 16.000 guys, mantap kan, seperti itu. Ya mungkin sekian dulu videonya. Kalau mau withdraw itu gampang banget sih guys, withdraw nih ya, kalau misalnya kalian mau withdraw itu kalian bisa ke bagian withdraw. Setelah itu karena saya dapat 2.800 belum cukup, jadi ya udahlah. Terus di sini kalian harus metodenya bank apa aja, misalnya oh gini modip. Terus misalnya kalian mau yang mana nih, mau yang dana BCA atau yang lainnya gitu, nanti kalian masukin aja nomor banknya gitu guys, bank ID-nya dan lain sebagainya. Tapi di akun kedua saya belum pernah nge-withdraw sih itu, tapi kalau di akun pertama saya menggunakan aplikasi Dana gitu guys. Dan kalau 100.000 saya dapat 94.000 atau 93, pokoknya sekitaran segituan lah ya, kayak gitu. Terus selain itu kalian bisa nih ya, kalau kalian pengen dan kalian mau, kalian tinggal pump pas di sini kan. Nah di sini kalian bisa ini aja nih. Nah setiap kita mengkomplitkan 6, ini ada 6 biji kan, itu kita bisa nge-unlock satu tanah ini secara gratis guys. Nah yang berat itu yaitu di bagian sini guys, deposit and amount of money. Jadi setiap itu tuh kita harus ngedeposit sebesar misalnya 20.000 kan, paling kecil 20.000 ya. Nah itu terus-terusan guys sampai tanahnya kebuka gitu secara gratis, seperti itu guys.
Tapi ya itu terserah kalian ya. Kalau saya pribadi enggak sih. Terus nih bagian beratnya itu yaitu akumulasi agensi promote of 3 user. Ya, sama aja kayak afiliasi, guys. Tapi kan kita harus nyari orang untuk ini kan susah ya. Jadi ya itu mah terserah sih bagaimana metodenya. Seperti itu. Gitu aja sih videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Bye bye. Dadah guys. Dadah.